Presiden Joko Widodo menyambut baik pembentukan Perkumpulan Presiden Republik Indonesia Terdahulu atau Presidential Club yang dilontarkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi menyebut pembentukan perkumpulan ini sangat bagus dan bisa membahas masalah-masalah strategis negara. Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal pembentukan Presidential Club atau Perkumpulan Presiden-Presiden RI seperti Megawati, SBY, dan Jokowi. Saat ditemui di JX Kemayoran, Jokowi menyambut gembira soal usulan ini. Saat ditanya sebaiknya kapan pertemuan Presidential Club digelar, Jokowi mengusulkan pertemuan itu sebaiknya digelar 2 hari sekali. Bagus, bagus. Kita pendapat, bagus, bagus. Ya, 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Sementara itu, Jokowi menyatakan tak masalah jika Prabowo sebagai presiden terpilih meminta saran padanya soal kabinet. Meski begitu, Jokowi menekankan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Istilah presidential club itu sebelumnya diutarakan oleh jubir Prabowo Subianto, Dhanil Azhar Simanjuntak. Dhanil mengutarakan keinginan Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Harapannya perkumpulan ini bisa menunjukkan bahwa para pemimpin bangsa Indonesia kompak, rukun, dan guyub, terlepas dari perbedaan pandangan politik dan sikap politik. Tim Liputan iNews melaporkan.